para penumpang semua, izinkan saya menyanyi. Mungkin apabila ada yang ingin memesan lagu saya, silakan. Lagu rock. Wah, lagu rock. Kayaknya suara saya tidak sampai ke situ karena sedang tidak enak badan. Bagaimana kalau lagu pop? Waduh, lagu pop terlalu lembut untuk saya karena saya penuh dengan kekerasan. Lagu dangdut aja. Iya, lembut. Dangdut, saya lupa bawa gendangnya nih. Kayaknya kurang sip kalau nggak pakai gendang nih. Tenang. Apa ini? Sumbangan aja deh. Suka relanya. Boleh. Belum nyanyi udah minta sumbangan. Turun. Waduh. Tolong. Kalau begitu nonton spontan aja ya. Spontan ya, nonton ya. Ya, nonton ya. Yuk, selamat menyaksikan. Pemirsa, bagaimana kalau kita mendapatkan surat edaran tidak tertulis di sana? Kita lihat reaksinya, oke? Nah, ibu ya, bu. Nih ada surat dari bapak nih, bu. Tadi lupa dibaca. Nah, saya nggak bawa kacamata nih. Itu ada tulisannya kan, tulisannya jelek tulisan bapak. Nggak ada nih. Kok nggak ada apa-apa? Gila ya kamu ya. Gila, ngajak-ngajak dong. Om, coba nih, ini buat potong rambut, kamu baca syarat-syaratnya ya. Di apa ini bacanya? Kan tulisan di jilat ya. Ya sebentar ya, lidah saya keluar masuk, kayak bis malam. Iya, gak ada tulisan apa. Ses, coba dong, dibacain, saya gak ngerti nih apa sih tulisannya nih. Iya, dimiringin ya? Jangan dimiringin, disobek. Saya bejak aja ya, makasih. Ini mas, kalau syarat untuk mendekin hidung, kamu baca syarat-syaratnya ya. Udah digosok-gosok. Hurufnya nggak ada di kertas. Coba dong mas, dicoba sekali lagi. Hurufnya nggak ada di kertas, malah di lidah gua nih adanya nih. Gimana, lo ada tulisannya nggak sih? Pada malah foto emak gue. Ada, gue cuma kelihatan nih sedikit. Gue nggak ngeliat apa-apaan. Ini gambar Mick Jagger, bener. Ada lo. Oh ya udah. Gak ada, udah dibolak-balik. Ibu coba lagi dong, Bang. Gak ada, apa sih, oh iya. Ya. Gila. Wah, aneh ya. Coba periksa, ayo, periksa. Gak ada apa-apa kan? Iya. Ini dicoba lagi, pakai lidah dong. Udah bermacam-macam air, gak bisa juga. Ohoy, semuanya dibohongin. Iya bener. Dari tadi ngamen nggak dapet duit, mana nih nggak ada hasilnya, nggak jadi dia beli apartemen. Aduh, harus gimana nih? Aku. Lo ngedek gue lo? Bang. Ngedek lo? Nyanyi ngedek lo? Ngedek lo? Dasar lo? Jail aja. Kayak Tom and Jerry dan Udin lo. Oh iya pemirsa, sekarang jirannya Tom and Jerry dan Udin. Uhui. Thank you.
Yuk ngabuburit sambil menunggu maghrib bersama Tausiah Islami Ustadz Adi dan Ustadz Awi. Untuk menghidupkan, maksudnya adalah ketika tidurnya apa yang bisa kita lihat. Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu mendapat dua kenikmatan. Saksikan Mengejar Berkah setiap hari menjelang azan maghrib hanya di Garuda TV. Terbaru di Garuda TV yang akan membuatmu berdendang dengan lagu dangdut populer dari penyanyi tanah air terbaik. Sani sani, dangdut gemoy setiap Jumat sampai dengan Minggu pukul 2 siang hanya di Garuda TV. Pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. 25.000 personil dikerahkan sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau habis sahur jangan langsung tidur. Takutnya kelewatan program yang keren satu ini. Karena cuma di sini kalian bisa dapat jawaban mengenai puasa, mengenai Ramadan, hal yang boleh atau yang enggaknya. Nah, masalah ibadah Ramadan di acara Ustadz Kembar menjawab setiap hari selama Ramadan hanya di Garuda TV. Mau bercerita nih, mau didengerin gak? Hei, iya dengar, gue juga dari tadi dengar. Gini nih ceritanya nih. Cerita-cerita tapi jangan cerita yang jorok-jorok, gue paling gak demen kalau cerita jorok. Bawel wah, emang gue cerita buat lu, buat yang lain. Rambut lu aja mumbul. Nih begini ceritanya nih, kisahnya nih. Dulu waktu saya kecil, aku selalu menyusui kepada ibuku. Ngomong-ngomong, lo dulu kami apa orang? Diam lo, tapi kalau ibuku habis menyusuiku, dia pun minta susu kepada aku. Tuh, itu ceritanya, ngerti gak lo? Hah? Ngerti gak sih? Ngerti gue, semua juga pada nyusu sama emak. Taunya aja gak beres. Gue juga masih kecil, rambut lo begini nih mumbul. Gara-gara gue diikat aja sama orang jadi mumbul. Kan gue cerita, lo jangan marah-marah dong. Gue sih nyeritain doang. Terserah gue, lo mau ngerti mau enggak? Ma! Gue mau bilang mbek, bilang emak. Mbek! Mbak, mbek. Berisik lo ah, gue lagi cerita jadi lupa sampai mana cerita gue. Hah? Cerita gue sampai mana nih? Tuh, pada gak dengerin deh. Sampai Bogor! Waduh, ayo mbak silakan duduk. Ayo. Duduk yang rapi ya. Saya mau nyanyi lagi nih. Begini nasibku. Ayo mbak, cepet mbak duduk. Ayo. Begini nasibku. Banyak banget. Nih duduk. Duduk. Begini. Ini bapak ini orang mau nyanyi di aling. Wah. Wah. Kumisnya tebel banget. Saya jadi enggak bisa nyanyi nih ngeliat kumisnya nih. Pak, mendingan nonton Den Bagus aja, Pak ya. Wuhui. Siapa itu? Moga ada saudaranya. Thank you.
Ngabuburit sambil menunggu maghrib bersama Tausiah Islami, Ustadz Adi dan Ustadz Awi. Untuk menghidupkan, maksudnya adalah ketika tidurnya apa yang bisa kita lihat. Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu mendapat dua kenikmatan. Saksikan Mengejar Berkah setiap hari menjelang azan maghrib hanya di Garuda TV. Semakin syahdu bersama lagu religi Islami terbaik yang menenangkan jiwa. Jagalah hati betul khatmi. Saksikan musim spesial Ramadan setiap hari pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Sambil nunggu ulasan seputar pasukan kekuatan militer yang penuh dedikasi dan kekuatan. Sebuah pesawat pengintai siluman strategi supersonik jarak jauh berkecepatan 3,3 Mach. Berbagai seluk-beluk sejarah militer dari berbagai belahan dunia. In Militer. Setiap hari pukul 5:30 pagi hanya di Garuda TV. Mau enggak lo disebut orang beriman? Rusak pahala puasa. Sahur kamu jangan sampai ngantuk, karena bakal ada sesi tanya jawab seputar ibadah Ramadan. Tak ada larangan di dalam Islam itu menghutang itu haram, enggak ada. Definisi adil, menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsionalnya. Ustaz Kembar menjawab setiap hari pukul 3:30 pagi hanya di Garuda TV. Kiriman dari Vera Padumawati, Dempo Dalam nomor 1081 Palembang, Sumatera Selatan.
Ini namanya cicak. Kalau bukan cicak, paling juga buaya. Ayo, buaya masuk di perut cicak. Eh, salah. Ayo. Wah, lo kasih apaan sih, Nek? Wah, apaan nih? Waduh, gatel, Nek. Wah, jahat ya. Wah, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Tapi kalau orang lagi telepon dibersihin juga, itu menjadi pangkal keributan. Bingung kan? Nih, kita tonton aja sekarang. Halo, selamat pagi. Mas. Selamat pagi, ya. Hah? Di sana sore, ya? Sebentar. Ah, ya. Aduh, ada nyapu lagi nih. Ya. Ah, ya, selamat malam deh. Ah. Begini, ya, halo. Ah, ini orang nyapu, apa mau kerimbat? Wait. Wah, gue lagi janjian sama cewek gue nih. Ntar dulu. Nih, ada nyodok-nyodok di bawah nih. Udah dah, putus deh, sampai di sini dah. Ya, waduh, ini bingung saya mau ngomong apa ya. Permisi, Pak. Jadi harga sapu itu jumlahnya 13. Konyol, gue gak demen nih kalau begini nih. Enggak, bukan ngomong sama lo, di sini maksud gue nih. Gue bingung ngomong di sini yang didengar temen gue. Woi, sapunya nih tinggalan nih. Kacau. Iya. Saya mungkin permisi, Pak. Hari ini nomornya berapa? Aduh, lupa nih gara-gara tukang sapu nih. Ini nyapu yang bener dong. Ngajak nyapu. Tuh, nomornya lupa kan. Udah ngajarnya, beli cincau aja di badan nelfon. Mendingan deh beli cincau, enak adem. Pemirsa, kita lihat tim spontan sedang menyiapkan perlengkapan alat-alat listrik, di mana nanti salah satu dari kami akan pura-pura terkena strum. Bagaimana reaksi dari yang melihatnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Wah, gila tuh orang. Dapat undian gede kali dia pusing tuh. Hah? Oh, kesetrum. Biarin deh, biarin. Paling demen. Ini kenapa tuh orang? Wah, ada yang ketelan kali tuh. Telan sendok. Telan sendok kali tuh, Bu. Ini kenapa tuh? Aduh, saya pikir cowok saya lari dulu. Saya pura-pura, saya mengumpet. Tolong bener, jatuh tuh pingsan. Kesetrum. Tolong, pak, nih pak, angkat pak. Pak, angkat pak, angkat. Bawa aja ke rumah saya. Kenapa nih? Angkat. Ayo, gotongan yuk, kesian ya. Ayo, pak. Gotongan. Bapak yuk. Sebelah kiri, saya sebelah kanan, yuk, pak. Ya, bangun ya, bangun. Ini belum mandi nih orang nih, pak. Yuk, ayo naik. Ya. Malah main beca-becaan. Ini orang, wah, lalu. Wah, darah gue disedot nih. Ya, nyedot. Ya. Dia tahu jaket gue belum dicuci. Lumayan, abis ngamen. Dapat duit banyak buat beli apartemen. Bang, mie atau? Ya, di mangkok deh, jangan dipanci. Ini mas. Wah, makasih. Waduh. Hah? Duit mana ya duit? Waduh. Wah, hilang. Mantan sepatunya udah ada nih. Handphone juga hilang. Dimana udah nih. Jangan bilang-bilang. Komen mau kabur. Dadah. Mana orang belum bayar? Woi, mas, bayar dulu. Dasar. Hui. Thank you.
Mana nih? Woi, woi, woi. Mana nih? Jadi dia. Jadi di apartemen. Lo ketawa ngapain lo?